pemirsa, ini adalah turkey sejenis ayam, tapi kalau dilihat sendiri ukurannya gede banget, bukan seperti ayam biasa. So turkey is a kind of chicken. Right. Yes, it's a poultry. Poultry, okay. Right. Mm-hmm. And how many pounds is it? Let's see. So this looks like it's about 6 or 8 pounds. And this is like a medium size. Usually you can size. Much larger, Much larger than this. Yeah, this is on a smaller side. Okay. When they become larger, so over 12 pounds. I don't think this is quite 12 pounds. So are we going to give this away, or are we going to cook this? Or we give it to the families. They're frozen. And so we add this to the other non-perishables and the vegetables. And it'll stay. Each family will get one? Each family will get one. And so today is Saturday, and they'll probably have it for the Thanksgiving meal. Okay. So it has plenty of time to thaw. Okay. By Thursday. So they'll probably cook it either Wednesday or Thursday. Okay, and it'll be ready for the Thanksgiving day, of course. Right. And pemirsa, ini tadi lagi adalah ayam turkey. Jadi turkey ini adalah makanan wajib untuk Thanksgiving holiday di sini. Setiap keluarga di Amerika, kalau Thanksgiving pasti masak turkey ini. Ya, ukurannya bisa kecil begini atau yang gede banget, tergantung ukuran dari keluarganya. Dan yang ini, aduh, berarti berapa yang nggak tahu, tapi berat banget, mungkin bisa sampai 10 kilo. Yang jelas satu keluarga pasti cukup deh untuk makan ayam turkey yang ini. Halo Pemotors, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya, Ahadian Utama. Nah Pemotors, kali ini saya sedang ada di daerah Menteng nih. Katanya nih di sini ada bakmi yang enak banget rasanya. Kita lihat aja yuk seperti apa bakminya. Jika Anda sedang berada di kawasan Menteng, Jakarta, coba deh sekali-sekali Anda masuk ke Jalan Panarukan. Di sini terdapat penjual bakmi ayam yang selalu dipenuhi pembeli. Namanya Bakmi Keriting Luas, atau lebih dikenal dengan nama Bakmi Keriting Menteng. Mulai di Panarukan sini di tahun 98. Iya. Favoritnya sini bakminya bakmi mie keriting, mie bakso pangsit. Ada jamin juga. Iya. Biasanya pada saat jam makan siang, tempat ini pasti dipenuhi para pembeli. Bilang ini salah satu bakmi yang terenak di Jakarta. Nah, jadi apalagi banyak, kalau jam makan siang nih udah penuh banget gitu loh. Ya intinya bakmi di sini tuh bersih, samping bersih enak, terus bumbunya juga pas di lidah gitu ya. Salah satu bakmi favorit yang paling digemari yaitu Yamin dan bakmi ayam pangsit. Kalau dilihat dari penyajiannya, sekilas tak jauh berbeda dengan mie ayam biasa. Tapi untuk rasanya beda sekali. Yang pasti menurut banyak ya. Banyak, terus taste-nya itu beda gitu. Taste-nya terus dari mie-nya sih, aku lihat dari mie-nya. Mie-nya itu, dia kan kalau yang aku tahu buat sendiri, terus enak lah pokoknya gitu. Enak, terus ayamnya juga kayaknya sih bukan ayam yang khusus ya, sama baksonya gitu, sama pangsitnya gitu. Bakmi Keriting Menteng ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Setiap harinya, rata-rata mereka membuat hingga 300 mangkuk bakmi. Karena tempatnya yang tidak terlalu besar, pembeli yang tidak kebagian tempat biasanya memilih makan di dalam mobil. Nah, Pemotors, itu tadi bakmi keriting luas di Menteng. Nah, sekarang waktunya saya pamit dan kita kembali lagi ke Washington DC.